Hi guys, I'm Zaid Zaid. Okay, untuk video hari ini, Zaid nak talk about apa review yang part 1, okay, yang tentang perfume Elganso apa ni Friday edition. So siapa yang belum tengok lagi Zaid review, top note dia apa, middle note dia apa. So jangan lupa tengok yang part yang pertama dalam House of Perfume ni, dan juga Zaid ada juga perfume-perfume yang lain Zaid review. So dan juga jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Zaid 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 YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe. So kalau part yang pertama Zaid unboxing perfume Friday edition, dan juga Zaid janjikan untuk yang part yang kedua ni Zaid akan review ketahanan dia, apa boleh lama dekat office, berapa lama kan. So dan juga Zaid akan part 2 ni Zaid juga akan unboxing after game, okay, daripada Elganso juga. So kalau part 1 tu Zaid ada beli 2 perfume, satu Friday edition, satu lagi after game. Yang seperti yang Zaid janjikan, untuk part yang kedua ni Zaid akan review Friday editions. So kalau untuk Friday edition ni, okay, Zaid dah guna, Zaid dah bawa pergi office 2 hari je. Okay, setelah Zaid buat video tu Zaid guna ni lah sampai part sini je. Okay, so okay, Zaid pakai ni 2 hari Friday edition, 2 hari untuk after game. Okay, so untuk Friday edition ni, okay, bila korang, okay, untuk ketahanan dia, Zaid boleh expect lah benda lah ni boleh tahan 5 jam dalam air condition, dan juga less 3 jam untuk dalam keadaan luar. So kalau korang pakai untuk kat office tu, memang boleh tahan dalam 5 jam lah, 5 jam lebih, 4 jam gitulah untuk apa perfume Friday edition. Untuk smell dia memang boleh tahan, okay, jenis yang macam yang suka warm, spicy, aromatic tu memang sedap. Tapi kalau jenis yang suka soft-soft ni, macam soft floral tu, dia tak ada lah. Okay, dia macam more to sting kau punya bau tu lah. So Zaid juga perasan, Zaid masa Zaid spray ni, masa Zaid bawa pergi kerja tu, Zaid perasan perfume ni macam similar dengan perfume yang Zaid pernah bau. Okay, so perfume yang Zaid pernah guna, bau dia sebiji dengan ni perfume Versace Blue Jeans. So kalau korang guna Versace Blue Jeans ni, korang akan dapat bau Friday edition, okay. Tapi Blue Jeans ni bau dia lembut, okay. Kalau korang tengok dekat dia punya apa ni, dia punya main accord dia. So kalau yang untuk apa Versace Blue Jeans ni, aromatic, fresh, spicy, woody, citrus, vanilla, powdery, lavender, fresh, floral dengan sweet. Tapi kalau untuk apa Friday edition, dia bawa aromatic, warm spicy. Dia bukan fresh spicy eh, dia warm spicy. So spicy, anise, okay, wood memang ada. Dua-dua ni ada bau wood, ada bau kayu, dia ada bau vanilla. Sweet dia yang ni dekat bawah, yang ni ada sikit. Tapi Zaid rasa yang ni more sweet sikit. Yang ni macam similar je sebenarnya. Okay, bila Zaid juga buat research, okay, bau Versace Blue ni ada persamaan sedikit lah dengan apa, dengan Friday edition ni lah. So kalau korang tengok dekat, nanti saya attach kat sini. So kalau untuk Versace Blue Jeans ni, okay, dengan perbezaan dengan Friday edition, so dekat diorang ni ada sama dekat top notes je, diorang ada bergamot, ada anise, ada lavender untuk middle note, sage, dan juga untuk base note dia ada tonaca bean, sandalwood. So patutlah saya rasa macam pernah bau ni kan. Rupanya saya bau Versace Blue Jeans. Yeah. So okay, so that masa pakai ni macam teringat balik, oh my god, bau apa yang okay, rupanya bau Versace Blue Jeans. Tapi sayanglah untuk Versace Blue Jeans ni, dia macam tak strong sangat lah, maksudnya tak tahan lama sangat lah. Kalau yang ni boleh tahan dalam around 5 jam, okay, untuk Friday edition. So itu sahaja untuk review Zaid untuk Friday edition part 1. So Zaid nak talk pasal part yang kedua, perfume after games. So untuk after game ni macam ni, okay. So untuk after game, kotak dia berbeza sikit dengan Friday edition. So kalau Friday edition ni macam nampak macam funky, macam nampak apa ni, party box. Tapi kalau untuk Friday edition after game macam gini, okay. Dia punya quote dia, after a great start, the best is yet to come. So ada logo Elganso, okay, dia macam gini. Okay, bawah ada ingredients warna biru.
So dia punya apa, pembukaan dia macam gini tau. Korang boleh tengok eh. Gitu. Okay. So korang tengok dalam dia. Okay, macam biasa. Instruction not include. Okay. Okay. Warna merah juga. So macam ni. Merah. So untuk perfume dia macam gini. Okay, after game dia bulat. So tu kat sini after game ni logo dia. Z, macam biasa Z beli pun ni pun 75 ml. So dia punya atas dia macam gini, on the top dia macam gini. So dia punya apa, kain dia warna merah, putih dan merah. Okay. Dan dia punya ni sama juga, hitam dan merah. Okay. Sedap you all. Bau okay. So untuk bauan after game, bauan dia adalah green, more kepada green, aromatic, citrus, fresh spicy, woody, warm spicy, fresh dan dengan bau herbal. Okay, so after game ni launch pada tahun 2019 adalah perfume woody. Okay, bau kayu katanya. Okay, ni khas juga untuk lelaki. So untuk top note ni ada green mandarin, ginger, basil. Untuk middle note dia ada bau petite green, mint, green tea. Okay, untuk base note dia ada vetiver, white wood dan musk. Okay. Okay, setelah Z guna benda lah ni, after game ni, okay, bau dia quite strong. Okay, macam kuat juga. Kuat dia macam bau, kuatnya macam bau lime, bau apa, mandarin ni lah. Wah, green mandarin ni dengan juga bau ginger. Okay, so bau fresh dia, bau green tu kurang sikit. Tapi quite macam nice untuk korang yang sukakan bau yang macam dia nice-nice sedap tau. Okay, dia bau macam, dia macam bau kau meresap dalam kau punya hidung. Ha, macam itu. Okay. Okay, so memang bau dia pun macam bau strong juga. Okay, saya rasa perfume Elganso untuk jenama ni, Elganso ni memang pun quite strong. Okay, saya pernah pakai juga kat office. So dah sampai kat sini, dah sampai sini dah. Sama juga, okay, ketahanan dia saya boleh jamin. Okay, around 5 jam, 4 jam gitu dalam office. Okay, so kalau kat luar tu kurang sikit lah, around 3 jam. Tapi kalau untuk after game ni memang sepatutnya dia macam boleh expect kat luar tau, bau dia kuat. So kalau korang kena cahaya matahari, bau dia naik. Okay, untuk after game ni, okay, dia bukan sweet yang sangat, bukan dia sweet lah. Dan juga Z rasa perfume ni pun Z pernah bau, sedikit pernah bau. Okay, sebabkan dia dia bau macam more kepada bau lime, bau apa, Hali tu kan. Z teringat Z pada perfume Lady Gaga, Audi Gaga tu, yang warna hitam botol tu. Yang bau dia more kepada citrus, woody, violet, leather, powdery. Tapi walaupun dia punya apa, dia punya notes dia tu tak ada dekat dalam perfume ni, tapi bau lime tu kuat tau. Macam bau limau-limau, macam bau orange gitu tau. So macam teringatkan Z, oh macam bau perfume Lady Gaga, Audi Gaga tu kan, yang 001 tu, yang unisex tu. Z ada kat bilik tapi kat mana tak simpan. Itu kan, tak dapat nak cari. So bau dia ni pun sedap. Bau dia macam mana tu? Macam bau minyak angin. Bagi conclusion lah kan, untuk perfume ni sebenarnya nice. Okay, nice and strong. Bau dia macam bau nesap, meresap gitu tau. Dia bukan bau yang macam soft tak. Okay, so bau ni memang bau macam yang jenis-jenis yang korang suka berpeluh, yang suka apa, suka bau-bau yang strong, a bit strong. Okay, so Z recommended bau yang ni lah. Okay, harga dia pun a bit murah daripada perfume macam perfume-perfume yang lain. So bagi Z antara Friday edition dengan after game, Z lebih prefer Friday edition sebab Z macam buatkan teringat balik dengan perfume apa tu, Versace blue jeans. Dan juga dia macam very sweet. Okay, sedikit sweet kan, macam okay, nice. Okay,
Tapi yang ni macam strong sikit. Strong. So itu saja untuk review Z untuk hari ini punya video part yang kedua, Z review after game dan juga Z review Friday edition punya performance. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Kalau korang ada apa-apa, korang boleh je komen kat bawah. So jangan lupa juga korang boleh tengok video-video yang lain daripada Z Zahid, Perfume House of Perfume. Ada juga lagu baru dan juga ada unboxing section dan juga aktiviti dalam creators. So korang boleh tengok kat situ. So kalau ada apa-apa korang boleh komen je. Okay?